Pemirsa, satu keluarga yang hendak pulang kampung menggunakan sepeda motor tewas usai bertabrakan dengan kendaraan minibus di Jalan Lintas Sumatera kilometer 23, tepatnya di Desa Papit, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi. Seperti inilah kondisi sepeda motor yang dikendarai Mahmudin bersama istri dan anaknya setelah bertabrakan dengan dua minibus. Kecelakaan bermula saat sepeda motor yang dikendarai korban berupaya mendahului kendaraan yang berada di depannya. Namun di saat yang bersamaan, sebuah minibus berkecepatan tinggi datang dari arah berlawanan dan menabrak motor korban. Akibat peristiwa ini, istri dan anak korban tewas di lokasi kejadian. Sementara itu, Mahmudin sempat mendapatkan perawatan di rumah sakit, namun nyawanya tidak dapat diselamatkan.